Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada Topup Niaga. Pada video kali ini, saya ingin tunjukkan bagaimana cara untuk tambah modal menggunakan auto tambah modal FPX ni lah. Okay, so tambah modal ini dia akan charge sebanyak 50% sebab dia menggunakan FPX system. So, apa yang perlu dilakukan, anda masukkan nama, nombor telefon yang berdaftar dengan sistem Topup Niaga, email dan juga amount yang anda ingin tambah modal lah. Kemudian klik pada butang submit. Baiklah, kemudian setelah anda masukkan segala maklumat yang berkenaan, pastikan nombor telefon dan nombor telefon berdaftar dengan akaun sistem Topup Niaga lah. Kemudian klik butang submit. Ok, so dekat sini dia akan paparkan lah maklumat mengenai apa yang anda isi tadi. So pastikan anda punya nama, email dan juga nombor telefon adalah betul. So dekat sini anda perlu pilih bank yang anda ingin gunakan untuk membuat pembayaran. So anda pilih saja bank-bank mana. Sebagai contoh kat sini saya guna CIMB. So klik CIMB. Ok, so kemudian pastikan anda tick I understand and accept the terms and condition dan klik pay. Ok, so dekat sini anda perlu login macam biasalah, anda punya account bank. So anda login saja dan proceed untuk pembayaran. Pada selama pembayaran anda boleh lihat kita terus dapat notification lah yang modal tambah modal telah berjaya. So boleh tengok modal anda lah sama ada bertambah atau tidak. Ok, diharap tutorial ini dapat membantu anda untuk memahami cara untuk tambah modal menggunakan FPX lah. Ok, itu saja, sekian, terima kasih.